Halo Sobat Kolaborasi, saya Amoy Saragih dan inilah berita Kota Medan dalam sepekan. Atasi banjir, Pemko Medan bangun kolam retensi di Medan Selayang. Sebagai upaya mengurangi banjir di Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Medan melakukan pembangunan kolam retensi di Kecamatan Medan Selayang. Pembangunan kolam retensi di lahan seluas 3,98 hektar tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine pemancangan tiang pertama oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution di lokasi pembangunan di Jalan Abdul Hakim, Jumat 6 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Bobby mengatakan kolam retensi Selayang ini berguna sebagai tempat penampungan sementara air dari luapan Sei Selayang, karena apabila hujan turun, debit air di Sei Selayang sudah melebihi daya tampung dari sungai tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas SDA BMBK Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting dalam paparannya menyampaikan keberadaan kolam retensi Selayang ini sangat penting untuk mereduksi banjir akibat luapan dari Sei Selayang. Rencana pengerjaan kolam retensi Selayang ini nantinya akan memiliki dua kolam. Untuk kolam satu luasnya mencapai 8.910 meter dengan tinggi kolam 5 meter, sedangkan untuk kolam keduanya luasnya mencapai 21.700 meter dengan tinggi kolam 3 meter. Dengan adanya kolam retensi ini, maka dapat mereduksi banjir di 7 lokasi dan dapat mengatasi sekitar 8.300 kakak yang selama ini terdampak banjir di wilayah tersebut. Atasi kemacetan dan dukung penggunaan transportasi umum, Pemko Medan mulai membangun overpass. Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Medan memulai pembangunan overpass Jalan Stasiun Medan. Pelaksanaan pembangunan overpass yang menggunakan anggaran APBD murni Kota Medan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara groundbreaking pembangunan overpass Jalan Stasiun Medan Kamis 5 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Bobby Nasution menerangkan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemko Medan adalah sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 sebagaimana cita-cita Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu, Bobby Nasution mengharapkan dukungan dari masyarakat agar pembangunan overpass ini dapat segera selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sebelumnya, Kepala Dinas SDA BMBK Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting dalam paparannya menyampaikan overpass ini merupakan jembatan di atas jalan yang dibangun tidak di atas sebidang tanah melainkan melayang untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, Topan menambahkan bagian bawah overpass akan dibangun jaringan pedestrian dan terintegrasi dengan rencana pembangunan bus rapid trans atau BRT. Integrasikan pelayanan Puskesmas Belawan ciptakan Silapus. Guna meningkatkan pelayanan kepada pasien, UPT Puskesmas Belawan berinovasi membuat sistem layanan Puskesmas atau Silapus yang mengintegrasikan pelayanan di setiap unit, mulai dari registrasi, ruang pemeriksaan, laboratorium, hingga ke apotek. Kepala Puskesmas Belawan, Dr. Muhammad Muklis Mkes, mengatakan membludaknya jumlah pasien setiap harinya mendorong pihaknya menciptakan Silapus. Dia mengatakan pihaknya mendapat dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Medan untuk mengadakan server dalam penyimpanan seluruh data pasien termasuk rekam medis pasien. Sistem ini terbukti menciptakan efisiensi waktu sehingga petugas tidak perlu lagi mencari status pasien dalam bentuk manual. Yusnar, salah satu pasien yang tengah berobat, mengaku mendapat pelayanan yang baik di puskesmas tersebut. Menurutnya, salah satu pelayanan yang mengesankan adalah seluruh petugas berupaya mempermudah urusan pasien termasuk rujukan. Ia pun berharap agar ke depan pelayanan di puskesmas ini bisa lebih baik lagi. Pertunjukan seni beranda kreatif Medan cuatkan semangat patriot.
Perhelatan Beranda Kreatif Medan yang digelar pada Sabtu 7 Oktober 2023 di halaman depan kantor Wali Kota Medan mencuatkan semangat patriot. Selain menampilkan pertunjukan bertemakan cinta dan siap membela tanah air melalui musik, tari, dan pertunjukan musikalisasi puisi, busana penampil didominasi corak seragam TNI. Kepala Dinas Pariwisata Medan, Yuda P. Setiawan menjelaskan Beranda Kreatif Medan malam ini bertema patriotisme. Tema ini dipilih karena kita masih dalam suasana memperingati HUT ke-78 TNI. Sebagaimana perhelatan-perhelatan sebelumnya, pihaknya sebagai penyelenggara menjalin kolaborasi dengan pelaku seni dan komunitas kreatif untuk menampilkan pertunjukan seni. Sementara itu, pimpinan Sanggar Generasi Suyadisan mengapresiasi Pemko Medan yang memberikan ruang berkreasi bagi pelaku-pelaku seni di ibu kota Sumatera Utara melalui panggung Beranda Kreatif ini. Suyadi mengaku sanggarnya yang fokus pada pertunjukan teater dan sastra ini baru pertama kali tampil di Beranda Kreatif ini. Tentunya, mereka menyambut antusias tawaran menampilkan musikalisasi puisi di Beranda Kreatif Medan ini. Benahi kota, APBD Kota Medan akan digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan. Bobby Nasution mengatakan bahwa APBD Kota Medan senilai 7 triliun rupiah digunakan semaksimal mungkin untuk membenahi Kota Medan. Dijelaskan Bobby, anggaran ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membangun kepentingan pribadi. Saat ini pembangunan Kota Medan sangat masif. Infrastruktur berupa jalan, drainase, jembatan, gedung-gedung bersejarah semua dibenahi dalam tempo 3 tahun terakhir. Bobby juga berharap masyarakat mendukung dan memaklumi jika proses pembangunan ini mengganggu kenyamanan sejumlah pihak. Menanggapi hal ini, Ade Jona Prasetyo, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sumut, menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah Kota Medan. Menurutnya, pembangunan ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan Kota Medan. Jona juga mengungkapkan pihak HIPMI Sumut siap berkontribusi dalam memastikan kesuksesan pembangunan di Kota Medan. Tata kelola data di Pemko Medan harus menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arahman Pane, saat menjadi narasumber diskusi panel kegiatan sosialisasi indikator makro yang diselenggarakan oleh BPS Kota Medan Selasa 10 Oktober 2023 di Hotel Arya Duta. Arahman memaparkan data ini menjadi bahan pertimbangan bahkan rekomendasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan pimpinan. Maka dari itu, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat mengelola dan menghasilkan data yang akurat dan mutakhir agar dapat dibagi pakaikan. Selanjutnya, Arahman juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat seperti melalui portal resmi pemerintah Kota Medan, aplikasi Medan Smart City atau Mercy, serta melalui kanal informasi yakni Komintv yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Progres gotong royong Sungai Deli, 11.250 meter kubik sampah berhasil diangkut. Sejak dilaksanakannya gotong royong bersih Sungai Deli, kolaborasi Pemko Medan dengan TNI AD mulai 27 September sampai 9 Oktober 2023 telah berhasil membersihkan Sungai Deli sepanjang 11.450 meter mengangkut sebanyak 11.250 meter kubik sampah. Sedangkan pengorekan sedimen penyebab pendangkalan dan penyempitan Sungai Deli sepanjang 1.242 meter dan berhasil mengangkut sedimen sebanyak 2.025 meter kubik. Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan HM Sofyan mengungkapkan, hingga kini pembersihan Sungai Deli telah terrealisasi sebanyak 16,74% dari 68.400 meter dari target yang telah ditetapkan. Baik sisi kiri dan kanan Sungai Deli, mulai sektor 1 di Tol Belawan sampai sektor 4 di Kanal Johor. Demikianlah berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Amoy Saragih pamit undur diri dan sampai jumpa.